Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika masih belum menunjukkan adanya penguatan. Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo memperkirakan pelemahan nilai tukar rupiah akan berlangsung hingga tahun 2014 sehingga perlu merevisi pidato nota keuangan Presiden tentang RAPBN 2014. Hingga sore ini nilai tukar rupiah masih belum menguat. Setelah Rabu sore kemarin nilai tukar rupiah berada di level 10.907 rupiah per dolar Amerika. Kamis sore ini nilai rupiah stabil di level 10.937 rupiah per dolar Amerika. Atas tren pelemahan ini, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo mengkoreksi nilai tukar rupiah dalam pidato RAPBN 2014 dari Rp9.750 rupiah menjadi Rp10.700 rupiah per dolar Amerika. Sedangkan di tahun 2014, Agus optimis rupiah akan bergerak stabil sekitar Rp10.500 hingga Rp10.700 rupiah per dolar Amerika. Prospek perbankan RPI pada 2014 tersebut dapat mendorong rata-rata nilai tukar pada tahun 2014 berasa berada